你好，我目前在位于雅加达中区一家商场，正在参加在这里举办的2019年雅加达美食节，跟我一起进去看看吧。雅加达美食节2009年首次举办，中途曾停办5年，直到2017年再次恢复，所以今年是第6届了。今年的美食节主要分成两大区域。第一大区域为汤勺区域，偏向于正餐，另一个叉子区域则主要是卖咖啡、甜品和炊具。此次的美食节共有四大主题：品尝、饮品、学习和乐趣。如果你们是美食爱好者，可以来到这里，因为有80家售卖各种美食与饮品供你选择。其中有20个网红摊位，从零食到正餐，例如炸豆腐、炸香蕉，还有各种米饭配菜。顾客们都表示很开心，而且很喜欢此次活动。啊，aku banyak sih. Aku beli sate, beli tahu, banyak. Tadi aku udah borong es krim juga tadi sebelah sana. Iya, pecinta kuliner. Hampir semuanya di sini tuh ngantri. Jadi aku udah jauh-jauh dari Jakarta, dari Tangerang Selatan ke sini untuk nyobain makanan favorit aku. Satu tempat bisa langsung banyak. Terus juga ini kan tenan-tenan saya tuh tersebar di berbagai tempat yang jauh-jauh. Jadi kalau misalnya mau GoFood gitu susah kan. Jadi mendingan langsung datang ke tempat sini aja gitu. Lain ada makanan juga, ada dessert di sana, ada kopi juga. Jadi semuanya lengkap sih di sini. Jadi menurut aku karena semua tenan yang menarik datang ke sini, dan juga lokasinya juga strategis gitu kan. Terus bayaran paymentnya juga praktis di sini. Jadi ini benar-benar event yang menurut aku bagus banget sih. Saya sih tidak mengharap, tapi ternyata masuk 20 besar. Ya berbangga dan bersenang hati tentunya. Saya senang sekali. Memang kita ikut GoFood juga udah lama, sejak 2014.这个区域场地更宽阔，比较多交流的空间，因为在这里可以与相关门店建立业务关系。Karena menarik aja mau cari-cari makanan-makanan kecil, terus kebetulan lagi di area aja sih. Jenis makanannya beda-beda, ada makanan terutama cookie-cookie vegan, terus makanannya lumayan menarik sih. Kayak beda jenis makanannya, bukan makanan yang standar gitu. Terus aku nyobain yang ini juga, kayak donat tapi dari sourdough digoreng, jadi rasanya nggak kayak donat, nggak terlalu manis. Tadi ada yang jualan tumbler juga. Seru banget sih. Iya, bagus gitu tumblernya, tadi tertarik sih mau beli juga. 此次美食节不仅有各种美食及饮品，主办方也举办了一场神秘盒子烹饪比赛，主要的食材是方便面，共有2个入选队伍参赛。他们必须在15分钟内用方便面作为主要食材做出美食，之后有评委评论。Yang pasti pesan terpentingnya untuk foodies datang ke sini untuk menikmati berbagai macam makanan yang disajikan pastinya ya di 6 di 7 area yang kami hadirkan di sini. Ada restoran area, ada dessert garden, ada coffee room, ada marketplace, ada wine area juga, ada top 20 GoFood festival. Dan yang pasti selain makan dan minum, harapannya juga semoga semuanya juga bisa belajar langsung dari culinary stars yang kami hadirkan, dan nggak cuman nonton tapi mereka mungkin juga bisa langsung berinteraksi dengan culinary stars yang mungkin biasanya mereka tonton di TV, mungkin biasanya mereka lihat di majalah atau di social media. Di sini mereka bisa langsung ketemu, bisa ngobrol juga. Jadi
environment-nya yang pasti atmosfernya sangat friendly banget sih untuk semua foodies yang mau datang. Juga memberi informasi bahwa Fang juga berharap bisa meningkatkan kualitas kecil kecil di sini. Metro TV, knowledge to elevate.